Oke, teman, berjumpa lagi bersama saya Romi Channel. Ya, ini ada motor Beat Street. Katanya sih pengapiannya hilang, tapi lampu ampernya hidup, klaksonnya hidup, cuman nggak mau di start. Kita coba cek dulu ya, teman. Jadi kabel-kabel sudah dicek semua, bagus. Ini udah dibersihkan. Ini udah dibersihkan juga. Kita cari lagi yang lain, di mana kira-kira. Ini pun sudah dicabut, dibersihkan semuanya. Oke. Nah, kabel-kabel yang ini ada yang putus di sini. Oke. Kejepit di sini. Kejepit di sini di bawah saringan hawa. Ya, kita lihat dulu apakah ini penyebabnya hilang pengapian dari motor Beat ini. Oke, teman, kita cek dulu. Nah, ini dia penyakitnya, guys. Intinya ini kabelnya yang ini yang putus nih. Yang ini pun udah genting yang warna kuning. Tuh. Yang kuning pun udah genting. Kejepit di bawah sini. Motor matic paling sering kabel yang ini yang bermasalah. Kalau enggak yang warna pink, yang warna kuning, kalau enggak tuh yang ini. Jadi guys, kalau motor Beat matic hilang pengapian tapi semua klaksonnya hidup, kemungkinan penyakitnya di sini. Periksa aja kabel bagian ini, karena yang lain semua sudah dibongkar. Oke, kita coba sambung. Oke, teman, tadi ini nggak mau di starter nih. Kita coba starter ya, apa apinya ada. Berarti kabel yang ini yang putus. Nih, udah disambung nih. Penyebab hilang apinya di sini. Nih. Kabelnya. Warna coklat hitam. Ya, coklat hitam. Kabelnya warna coklat. Coklat strip hitam yang ini. Nah, udah disambung, apinya keluar. Oke. Ternyata kabel sensornya, teman. Ini kabel sensornya yang kita lihat sepele sih. Kalau injeksi pengaruh, kalau kabel. Oke, teman. Oke, teman, kita coba nyala ya. Tadi udah disambung. Nah, ini lampunya nyala. Tadi ini starternya nggak mau nih. Starternya nggak mau. Kita tes ya. Tes. Nah, nyala, teman.